Ini situasi dari Pasar Mbutuh. Jadi di sini juga ini terjadi banjir ya. Banjir tersebut sampai juga ini menggenangi jalan. Sehingga jalan ini kalau untuk motor harus berhati-hati karena terbawa arus. Arusnya lumayan agak kencang ini. Jadi bagi teman-teman yang mau melintasi Pasar Mbutuh ini, jalan yang di utaranya harus berhati-hati itu. Terlihat ya. Harus pelan karena airnya lumayan deras. Agak menengah, jangan terlalu pinggir karena pinggir lebih dalam berbahaya. Juga sekitarnya Bara Medica itu juga tergenang banjir. Ini sebelahnya ini banjir, toko besi banjir. Ini sebelah rumah timurnya Mas Nana juga banjir, mertuanya. Nah, itu pasarnya juga banjir luar biasa. Tapi yang patut sangat berhati-hati adalah di sini ini. Ini adalah yang jalan yang sebelah utara pasar. Teman-teman harus berhati-hati karena kalau enggak bisa keplara, bisa terbawa arus. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa sedikit menambah informasi bagi yang berpergian untuk lebih berhati-hati melintasi jalan raya Kebumen Kota Arjo, terutama ini di dekat pasar. Itu terlihat BPBD memantau apa namanya mobilnya dengan para operet mana-mana yang dibutuhkan untuk bisa menolong para korban. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita pantau lagi di daerah yang lainnya. Ini kurang lebih jam 8 lebih lah kurang lebih. Nih terlihat. Jadi kalau nggak perlu banget, teman-teman jangan berpergian lah untuk lebih berhati-hati. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.